Halo sahabat Helloers, kembali lagi dengan kami di channel Hello Mobilindo. Kali ini kami akan menerangkan bagaimana cara mengecek mesin matic mobil itu masih bagus atau tidak, atau mengecek sistem elektrik di maticnya masih bagus atau tidak. Nah, sekarang ini saya berada di dalam kabin mobil matic Innova ya. Nah, seperti yang sahabat Helloers lihat di video ini stick maticnya ya. Salah satu cara mengecek maksudnya itu error atau tidak seperti ini. Nah, mobil matic kalau berhenti biasanya posisi selalu ada di posisi P. Nah, sekarang coba kontaknya dihidupkan ya, dihidupkan. Kita hidupkan ya. Kemudian stick persneling-nya kita pindah ke posisi sembarang ya, selain P ya, atau N. Ini mobilnya tidak engine-nya tidak hidup ya. Tapi dia udah on, arusnya mengalir. Posisi di R atau di N ya. Kemudian kuncinya coba di off-kan. Kemudian cabut ya. Kalau posisinya kunci tidak bisa dicabut, bahwa kelistrikan dari mobil matic ini, kelistrikan yang berhubungan dengan maticnya ini masih bagus. Oke. Nah, sebaliknya ketika posisi stick persneling berada di N atau di R dan kuncinya ini bisa dicabut atau lepas, maka bisa dipastikan bahwa sistem kelistrikannya, elektrik dari mesin maticnya itu pasti error. Oke, sahabat Helloers. Perhatikan tadi cara ceknya. Oke, itu cara simpel untuk mengecek mesin matic yang kelistrikannya error atau tidak. Oke, sahabat Helloers. Semoga video ini bermanfaat bagi kita. Dan sampai ketemu di video berikutnya ya. Dan cara cek-cek spare part yang lain. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa sholat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.